Shalom dan selamat pagi keluarga KBMJK. Selamat bertemu kembali dalam ibadah online kita pada hari ini. Sebelum kita berdoa, sedikit pengumuman. Bagi sesiapa yang memerlukan sokongan doa ataupun counseling, boleh mengikuti Zoom meeting yang akan dibuka pada jam 12 hingga 12.30. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu kepada kami sepanjang minggu ini Tuhan, sehingga kami dapat beribadah bersama-sama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Kami berdoa agar kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan menyertai kebaktian kami dari awal, pertengahan dan akhirnya Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan menjama setiap hati anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini ya Tuhan, agar kami sentiasa dikuatkan dan menjadi kuat di dalam Engkau setiap hari. Terpujilah nama-Mu Yesus, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Selamat beribadah. Kakimu sungguh mengagumkan.
Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak yeah.
adalah satu-satunya yang kami ada. Hanya Engkau yang kami perlu. Thank you.
ya Bapa kami yang di surga. Saat ini kami datang dan berdoa bagi setiap jemaat Tuhan di dalam perlindungan karena Engkau. Walaupun dalam situasi hidup bersama-sama dengan pandemik, namun kami tetap bersyukur, bersuka cita kepada-Mu Tuhan. Dan kami berdoa juga para jemaat yang sakit, apapun juga jenis penyakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, segala jenis penyakit ini disembuhkan dan dibebaskan oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak dan anak muda ini di dalam perlindungan Engkau Tuhan. Kesehatan mereka dari fisika dan mental, di mana mereka ini Tuhan menjalani setiap hari di dalam pelajaran dengan melalui kelas online. Kami bersyukur karena Tuhan memberkati anak-anak muda jemaat ini. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi kerajaan Malaysia, dari ketua menteri dan kabinet dan menteri-menteri yang berada di setiap posisi mereka untuk mengurus mentadbir kerajaan Malaysia ini. Kami berdoa mereka diberkati kesehatan yang baik daripada Engkau Tuhan. Kami berdoa supaya setiap menteri-menteri ini akan menjalankan tanggung jawab mereka tanpa mengira antara kaum ke kaum yang lain. Dan kami berdoa juga bagi pihak pembangkang, biar mereka bersama-sama untuk memulihkan ekonomi negara ini tanpa mengira pemahaman politik masing-masing. Dan kami berdoa bagi sistem politik yang mengamalkan rasuah di Malaysia ini dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus, agar kerajaan Malaysia ini lebih ke arah yang lebih baik untuk memulihkan ekonomi. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Dan kami berdoa bagi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Engkau memberkati dengan kesehatan fisika dan mental, serta anak dan istri dan ekonomi di dalam keluarga hamba-Mu ini. Engkau Tuhan yang melimpahkan berkat-Mu. Terpuji dan termulalah Engkau Tuhan. Haleluya. Tuhan, ini kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Salam dan salam sejahtera kepada kita semua, sahabat-sahabat taulan yang Tuhan kasihi. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan. Dan saya percaya kita semua berada dalam keadaan yang baik, karena semuanya karena pimpinan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pada pagi hari ini mari kita buka Alkitab kita di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-18 sampai yang ke-29. Ayat yang ke-18, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Izebel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku, supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang.
dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikut ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan ku karuniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala pujian, hormat, dan syukur kepadamu anak domba Allah. Di sini kami ya Tuhan Yesus mendengar sabdamu untuk hari ini. Berkatalah dan berbicaralah. Biarlah roh kudusmu, dan kami undang roh kudusmu masuk dalam setiap hati kami. Supaya apa yang engkau ingin sampaikan, supaya apa yang engkau ingin pesankan kepada kami umatmu di tempat ini Tuhan. Kami mengerti, kami memahami, dan kami mempraktikkannya. Kami melakukannya sesuai apa yang engkau kehendaki. Dan belajar daripada apa yang engkau ingin ajar kepada kami saat ini Tuhan. Supaya kami mendapat suatu berkat. Supaya kami mendapat satu pengajaran yang sangat berguna. Di waktu kami hidup di zaman-zaman yang penuh dengan kesukaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus pimpin kami. Pimpin pendengaran kami. Kuduskanlah pikiran dan pendengaran kami. Sewaktu kami mendengar firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Tema firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, saudara dan saudariku, ialah apa yang kita baca tadi berkaitan tentang gereja Tiatira. Gereja Tiatira yang progresif. Haleluya. Nah, dalam beberapa ayat yang kita baca sebentar tadi, kalau kita rumuskan, terdapat satu kritikan yang Tuhan sampaikan kepada gereja di Tiatira, yaitu pada ayat yang ke-20 sampai yang ke-23, yaitu bahwa terdapat di dalam jemaat gereja di Tiatira, yaitu ada wanita Izabel yang mengaku sebagai nabiah. Maka dengan itu wanita ini mengamalkan perzinahan dan memakan persembahan-persembahan berhala. Inilah kritikan Tuhan ke atas Tiatira. Mengizinkan pengajaran-pengajaran sesat, mengizinkan pengajaran-pengajaran yang berunsurkan kehendak iblis. Nah, di dalam apa yang Tuhan sampaikan kepada gereja di Tiatira, ada satu nasihat. Yaitu pada ayat yang ke-25, di sini Yesus mengatakan bahwa peganglah apa yang ada padamu sampai aku datang, kata Tuhan. Ini nasihat Tuhan kepada jemaat di Tiatira. Dan selain satu kritikan dan satu nasihat, ada dua janji yang Tuhan nyatakan kepada jemaat ataupun gereja di Tiatira. Sekiranya gereja Tiatira menang, kata Tuhan, barang siapa menang akan dikaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan yang kedua akan dikaruniakan bintang timur, yaitu ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-28. Nah, maksudnya barang siapa menang akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Di sana ditulis dia akan memerintah. Kita percaya ini jemaat di Tiatira akan memerintah bersama Yesus dalam kerajaan 1000 tahun. Dan dikaruniakan bintang timur. Siapakah bintang timur di sini? Ialah Yesus Kristus sendiri, saudara dan saudariku. Di mana Yesus menjanjikan bahwa dia sendiri
yang akan menjemput bersama-sama dengan gereja di Tiatira jika mereka menang, bertahan sampai akhir, konsisten dan mengekalkan apa yang mereka sedang dapat, yang sedang mereka lakukan pada masa itu. Nah, di dalam satu kritikan, satu nasihat dan dua janji Tuhan itu, ada lima pujian dari Yesus. Bahwa Yesus mengatakan bahwa Yesus tahu tentang pekerjaan yang dilakukan oleh jemaat di Tiatira. Maka pada pagi hari ini saudara, saya mengupas tentang lima pujian yang Yesus sampaikan. Yang Yesus lapaskan kepada gereja di Tiatira. Apakah maksud Tiatira saudara dan saudariku? Tiatira disebut sebagai kota ungu. Karena mereka menghasilkan kain yang berwarna ungu, ya, yang bermutu tinggi. Kenapa dia dipanggil warna ungu? Karena mereka ada sistem ataupun proses cara pemrosesan mewarnakan kain yang berwarna ungu. Yaitu terdapat daripada campuran sejenis akar tumbuh-tumbuhan dengan sejenis kerang yang hanya terdapat di Tiatira. Haleluya. Jadi itulah sebabnya Tiatira dipanggil kota ungu. Karena kain yang dihasilkan di kota Tiatira ini begitu bermutu, begitu berkualiti, menyebabkan harga kain di Tiatira sangat mahal. Ya, jadi Tiatira sangat maju di dalam perdagangan kain. Nah, letak Tiatira, saudara dan saudariku, di depan benar betul-betul di depan kota Pergamus. Ya, jadi Tiatira ini adalah bandar. Kalau kita pergi ke Pergamus, kita harus melalui Tiatira. Jadi kota Tiatira adalah kota yang kecil. Nah, kita pergi kepada pujian. Apakah pujian Kristus yang pertama yang dia sampaikan kepada gereja di Tiatira? Ayat yang ke-19. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu. Baik pelayananmu maupun ketekunanmu, aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada pekerjaan yang pertama. Nah, ayat 19 mengatakan, kata Yesus, aku tahu segala pekerjaanmu. Di sini Yesus mengatakan bahwa Yesus tahu semua pekerjaan kita, saudara dan saudariku. Apa saja pekerjaan kita, baik itu kecil, baik itu sekecil jarah ataupun sekecil debu. Dan sebesar apapun, Yesus mengetahui segalanya. Jadi pada pagi hari ini harus kita ingat saudara dan saudariku. Yesus tahu segala apa yang kita lakukan. Sama ada itu adalah jahat, najis, ataupun baik, ataupun sebagainya. Titiknya pada pagi hari ini saudara dan saudariku, Yesus tahu karena dia maha tahu. Haleluya. Yang pertama yang Yesus tahu di gereja Tiatira ialah mereka tahu tentang iman gereja di Tiatira. Ya. Jadi Yesus memuji iman yang terdapat, yang dimiliki oleh gereja di Tiatira. Jadi kita percaya di sini, iman yang dimaksudkan di sini ialah kepercayaan kepada Tuhan. Nah, sama dengan rukun negara pertama negara kita kan. Kepercayaan kepada Tuhan. Ini iman. Jadi kalau kita baca dalam Ibrani pasal 11 ayat 11, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Walaupun kita tidak melihat, tapi kita percaya suatu hari nanti kita akan melihat. Walaupun itu mungkin kita belum miliki yang kita harapkan selama ini, kita percaya bahwa masa depan suatu hari nanti kita akan dapat menikmati dan menjamahnya. Haleluya. Jadi saudara dan saudariku, bahwa memang Yesus, memang Tuhan memerhatikan iman dari setiap gerejanya, termasuk kita yang ada di dalam KBMGK Grace Kalang. Tuhan tahu, Tuhan memerhatikan iman kita, ya, pekerjaan kita.
Apa pekerjaan kita? Yaitu iman kita. Yesus tahu itu, saudara. Dalam Markus pasal 2 ayat 5, ketika Yesus melihat iman mereka. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Sekali lagi, Yesus dapat melihat iman setiap kita. Walaupun mungkin gembala ataupun saya, barisan kepimpinan ataupun sahabat tidak dapat melihat imanmu. Tetapi kata Yesus, aku melihat imanmu. Ya, Yesus tahu. Jadi ia bermakna di sini Yesus peduli dengan iman yang bertumbuh yang kita miliki kepada Tuhan. Haleluya. Saudara dan saudariku, memang ada banyak orang yang beragama, tapi sebenarnya mereka tak beriman. Ya. Ada banyak orang yang pergi ke gereja, tetapi tidak beriman. Mereka anggap gereja itu seperti Giant, seperti Tesco, seperti Jasco, seperti Wisma Merdeka, Sinto Point, dan sebagainya. Karena di situ, di mall, ada banyak barangan yang dipilih. Ya. Ada music dan ada diskon dan sebagainya. Jadi mereka anggap gereja seperti mall-mall ataupun pusat membeli belah. Motifnya lain. Tujuannya lain. Yang mendorong hatinya datang ke gereja lain. Bukan imannya yang mendorong untuk datang ke gereja, tapi dia ada motif lain. Ya. Dia ada motif lain. Jadi ada banyak orang yang kelihatannya percaya Yesus, tetapi sebenarnya tidak demikian. Kalau kita lihat daripada tingkah lakunya, perbuatannya, kata-katanya, penampilannya, pakaiannya, sepertinya dia tidak mengikuti, tidak percaya kepada Tuhan. Ada banyak orang yang giat dalam kegiatan gereja, tetapi sebenarnya tidak beriman. Sekali lagi motifnya lain, tujuannya lain. Apa yang dia mau dapatkan lain. Jadi di sini kita harus berhati-hati, saudara. Kalau kita datang kepada Yesus, harus kita mempunyai iman. Ya, harus kita memiliki iman. Ya, lepas itu iman yang bertumbuh, iman yang berbuah. Jadi memang ada iman yang palsu. Tetapi jemaat di Tiatira ini dipuji oleh Yesus karena menunjukkan iman di gereja di Tiatira adalah iman yang sejati. Bukan iman yang palsu. Motif mereka benar. Ya. Tujuan mereka benar. Yaitu percaya kepada Tuhan. Jadi dalam tulisan aslinya, di dalam petikan ini, saudara dan saudariku, di dalam bahasa kata Yunani disebut, dalam bahasa aslinya perkataan itu ialah pistos ataupun pistis. Ya, berbicara tentang iman. Pistis itu ialah iman dan kesetiaan. Itu adalah tulisan asli. Ya, apa yang disampaikan oleh Yesus kepada jemaat di Tiatira, yaitu jemaat di Tiatira memiliki pistis, yaitu iman dan kesetiaan. Haleluya. Kiranya kita, saudara, seperti jemaat di Tiatira. Ya. Karena Yesus berkata jemaat di Tiatira, gereja di Tiatira, pistos ataupun pistis. Maksudnya memiliki iman dan kesetiaan. Bukan saja mereka memiliki iman yang sejati, tetapi mereka juga memiliki kesetiaan kepada Tuhan. Jadi mari kita semua, saudara dan saudariku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, mari kita mencontohi gereja di Tiatira, yaitu pistis, iman yang sejati dan setia kepada Tuhan. Haleluya. Yang kedua, Tuhan memuji kasih.
Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Tuhan memuji kasih. Ya, maksudnya di gereja di Tiatira ada kasih. Kita tahu bahwa bahasa aslinya ialah agape dalam bahasa Yunani, yaitu kasih yang menunjukkan suatu quality, ya, kasih, ya, salah satu pengertian yang tertinggi tentang kasih yaitu agape, ya, hanya dimiliki oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Dalam 1 Yohanes 4:20, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Haleluya. Jadi maksudnya kita harus mengasihi yang kita lihat dulu. Baru kita boleh mengatakan kita mengasihi yang tidak kita lihat. Haleluya. Jadi kita berbalik yang pertama yang Tuhan puji kepada jemaat di Tiatira. Memang iman itu abstrak, tak dapat dilihat. Ya. Tetapi iman itu boleh dilihat melalui ataupun lewat perbuatan-perbuatan kasih kita. Ya. Lewat perbuatan-perbuatan kasih kita itu menampakkan iman yang ada, iman yang sebenarnya, apa yang ada dalam hati kita. Iman yang seperti apa? Kalau kita bertindak seperti ini, ya kita tahu bahwa itu adalah sesuai dengan iman kita. Ya, dalam dunia ini, pada waktu-waktu pandemik ini, banyak organisasi, banyak individu yang membuat kebaikan-kebaikan. Nah, ya. Tetapi seseorang yang tidak beriman membuat kebaikan-kebaikan itu dipanggil kebajikan. Ada maksudnya, ada tujuannya, ada yang dia mau miliki. Kalau orang yang tidak beriman kepada Tuhan membuat bermacam-macam kebaikan, ada tujuannya. Tetapi bagi kita yang beriman tidak mungkin tidak mengasihi. Jadi apabila kita beriman, kita akan mengasihi. Dan apabila ada kasih dalam hati kita, dengan serta merta perbuatan-perbuatan itu muncul. Karena lewat kasih kita. Ya, lewat kasih kita kepada siapa saja. Dan dengan perbuatan-perbuatan kasih itu menunjukkan iman kita yang sebenarnya. Haleluya. Ya. Yaitu kasih itu mewujudkan berbagai tindakan di mana ia sanggup. Kalau yang tidak beriman, dia menunjukkan kebaikan, dia bersyarat, dia tidak sanggup, dia ada had tertentu. Tetapi kalau kita memiliki kasih agape yang sebenarnya, apa sahaja kita sanggup, kita rela melakukannya karena atas dasar kasih. Haleluya. Seperti kita menolong orang susah. Seperti kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Seperti juga kita memberitakan Injil. Iya, kita sanggup melakukannya karena memang ada kasih di dalam kita. Haleluya. Jadi ini yang berlaku di dalam jemaat di Tiatira. Mereka ada kasih. Ya, mereka memiliki iman yang sejati dan juga setia. Dan mereka dengan itu, mereka ada kasih kepada Tuhan dan kepada sesama mereka. Jadi mari kita belajar di Tiatira memiliki kasih agape supaya kita mampu mengasihi ya semua suku bangsa di Malaysia, mengasihi pemimpin-pemimpin, mengasihi ahli-ahli politik, mengasihi negara kita dan semuanya karena itulah kunci dasar pengajaran kasih agape yang daripada Tuhan tanpa syarat. Yang ketiga, Tuhan memuji pelayanan mereka. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu. Oh, haleluya. Baik pelayanan, pelayanan di Tiatira. Matius 10 ayat 42.
Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upah daripadanya. Yohanes 2:26, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Jemaat di Tiatira dipuji karena pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan. Kenapa mereka mampu melakukan pelayanan-pelayanan? Karena mereka mengasihi Tuhan. Ya. Karena mereka mengasihi Tuhan, mereka mau melayani Tuhan. Karena mereka melayani Tuhan itu menunjukkan mereka mengasihi Tuhan dan mereka memiliki iman dan setia kepada Tuhan. Ada banyak orang yang melayani, tapi tanpa mengasihi Tuhan. Ini maksudnya ada motif, ya. Di sebaliknya, selain mau mengasihi Tuhan. Ada banyak orang yang mengaku mengasihi Tuhan, tetapi tidak mau melayani. Orang yang melayani harus melakukannya karena mengasihi Tuhan. Iya. Kita boleh berkata bahwa kita mengasihi Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan. Saya ini pengikut Kristus ataupun orang Kristen. Kristen maksudnya pengikut Kristus. Tetapi kita tidak mau melayani. Ya. Jadi apabila kita mengaku sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, maksudnya harus ada perasaan kasih kepada Yesus. Dan apabila ada perasaan kasih itu, kita harus melayani. Kan? Kita harus melayani. Haleluya. Jadi pada saat hari ini mari kita seimbangkan apa yang kita katakan dengan perbuatan-perbuatan. Harus ada keseimbangan. Kalau kita katakan mengasihi Tuhan, kita harus melayani. Jadi apabila kita harus melayani, biar itu atas dasar kasih. Seperti apa yang dilakukan di Tiatira. Dan itu sebabnya Yesus sangat memberi kredit, memberi pujian kepada di Tiatira. Mereka melayani, mereka melakukan pelayanan-pelayanan. Bukan karena nama, bukan karena mereka mengajar pangkat ataupun dikenali oleh sidang-sidang lain ataupun di seluruh dunia. Tidak, karena motif mereka memang ada dalam hati mereka sungguh-sungguh benar-benar mengasihi Tuhan. Haleluya. Yang keempat, Tuhan memuji ketekunan mereka. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu, imanmu, baik pelayananmu, maupun ketekunanmu. Kata ketekunan di sini, saudara dan saudariku, menggunakan kata Yunani, yaitu hopomone. Ya, ketekunan dalam kata Yunani, yaitu hopomone. Apakah maksudnya? Maksud itu, saudara dan saudariku, ialah ketekunan ataupun hopomone itu berarti kemampuan ataupun kesabaran untuk bertahan dalam kesukaran, dalam kesulitan, dalam penderitaan, dalam kesakitan, kemampuan untuk bertahan. Ya, oke, itu arti ketekunan. Jadi bertahan di sini bukan bermaksud diam, ya, ataupun pasif. Tapi maksudnya di sini malah mampu mengubah situasi yang sulit itu, yang sukar itu, yang susah itu, yang mustahil itu dengan memuliakan Tuhan dan menjadi kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita. Haleluya. Jadi ini yang Tuhan puji di jemaat di Tiatira karena memiliki ketekunan. Ketekunan yaitu mereka ada kemampuan, mereka ada ketahanan ya untuk bertahan dalam kesukaran. Ya. Bertahan di dalam kesukaran, bukan saja dia bukan maksudnya sini diam sampai ia berlalu, tidak. Sewaktu dia bertahan, dia melakukan sesuatu.
dia melakukan sesuatu untuk mengubahkannya menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Ya, banyak orang kalau dia memiliki masalah, maka dia tidak mau melayani Tuhan. Sedikit masalah, dia mau berhenti, mau bercuti untuk mau melayani Tuhan. Tapi harus kita ingat, di Tiatira tidak. Walaupun mereka menghadapi kesulitan, diancam, menghadapi penderitaan. Kita tahu jemaat di Tiatira kota yang kecil. Ada ancaman daripada luar. Sebelum mereka sampai ke Pergamus, mereka lain diancam oleh musuh pertama kalinya. Tetapi mereka bertahan sambil membalas, sambil menyerang kembali. Di dalam pelayanan Tuhan pun ada wanita Izabel ini yang membawa masuk pengajaran sesat. Mereka bertahan, mereka membalas kembali ajaran-ajaran Izabel ini. Mereka menyerang kembali. Ya, walaupun mungkin ada sebahagian kecil, tetapi sebahagian besar jemaat Tiatira menolak. Ya, menolak pengajaran-pengajaran yang sesat. Jadi sewaktu kita menghadapi penderitaan, sewaktu itulah seharusnya kita melayani dengan sungguh-sungguh. Kita jangan melayani kepada Tuhan sewaktu kita rasa kita tidak sibuk. Kita jangan sahaja melayani kepada Tuhan waktu kita tidak ada masalah. Sewaktu ada masalah lah kita harus melayani Tuhan. Karena itu menunjukkan ketekunan. Haleluya. Ambil kita mencontohi gereja di Tiatira. Tuhan memuji ketekunan ataupun hopopone mereka. Pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Wow. Kondisi jemaat di Tiatira ini jelas sangat kontra ataupun sangat berbeda dengan keadaan jemaat di Efesus. Jemaat di Efesus bukannya mengalami kemajuan, malah mengalami kemunduran. Karena mereka kehilangan kasih yang semula. Tuhan berkata kepada jemaat di Tiatira, pekerjaanmu yang terakhir. Kita tahu apa yang terakhir, di usia tua. Ya, di usia tua, di usia yang matang, itu lebih banyak daripada yang mula-mula. Ya, maksudnya katakan pada waktu saya bertobat, saya melayani di dalam satu bidang. Ataupun memenangkan satu jiwa. Tapi di masa usia saya saat ini, yang sudah mau tua, saya harus memenangkan 1.000 jiwa, lebih banyak daripada yang pertama. Ini yang dimaksudkan, apa yang dilakukan di Tiatira, baik kuantiti dan kualiti itu semakin progresif, semakin menunjukkan peningkatan. Semakin tua, semakin lama mereka melayani Tuhan, semakin lama gereja itu berada dan melayani kepada Tuhan, semakin maju, semakin progresif, semakin dewasa, semakin matang, semakin kuat. Walaupun mereka sudah tua, walaupun mereka mungkin sudah tidak memiliki apa-apa, tetapi Tuhan nampak, ya Tuhan nampak. Jadi Tuhan yang boleh menilai, ya, bahwa mereka jemaat di Tiatira, mereka memiliki iman, kasih, pelayanan, ketekunan, itu semakin kuat, teguh, banyak dan berkualiti, kata Tuhan. Daripada yang mula-mula. Jadi mari kita belajar daripada jemaat di Tiatira ini.
Semakin kita semakin lama berjalan kepada Tuhan, kita semakin matang. Kita semakin dewasa. Kita semakin mengasihi Tuhan. Kita semakin mau dan mau, ingin dan mau lagi daripada Tuhan. Semakin kita lebih banyak kita lakukan untuk Tuhan. Tidak cukup satu pelayanan, tidak cukup dua pelayanan, tidak cukup tiga pelayanan. Tetapi oleh karena kita benar-benar mengasihi Tuhan, itulah yang membuatkan kita senantiasa rindu mau melayani kepada Tuhan, mau melayani kepada Tuhan, mau mendekat kepada Tuhan, mau melakukan sesuatu untuk Tuhan. Karena kita sadar bahwa kita sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus yang sangat mahal. Itulah yang berlaku di jemaat di Tiatira. Jadi mari kita belajar dengan jemaat di Tiatira ini. Pelayanan, pekerjaan mereka yang terakhir lebih banyak daripada yang mula-mula. Maksudnya mereka tidak mundur, tetapi semakin maju. Semakin maju. Haleluya. Haleluya. Tidak seperti di Efesus. Bermula dengan begitu megah, begitu dewasa, matang iman mereka. Nabi palsu mereka boleh lawan. Tetapi mereka terlampau sibuk melakukan segala sesuatu dengan kekuatan diri sendiri. Mereka tak sadar. Itu sebabnya Tuhan katakan, engkau jemaat Efesus meninggalkan kasihmu yang semula, betapa dalamnya engkau jatuh. Jadi jangan kita mencontohi Efesus. Mari kita mencontohi jemaat di Tiatira. Haleluya. Haleluya. Roma 12 ayat 12. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendur. Biarlah rohmu. Biarlah roh kita menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jepangnya 2:1-2. Bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa yang acuh tak acuh. Sebelum kamu dihalau seperti cekam. Maksudnya, ringkasnya, kita harus bersemangat. Amin. Haleluya. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan untuk kita. Mari kita belajar daripada jemaat di Tiatira. Walaupun mungkin ada satu kritikan, satu nasihat, dan dua janji Tuhan, dan 6 daripada 5 pujian Tuhan ini, itulah yang harus kita belajar. Haleluya. Haleluya. Tuhan, kami berdoa kepada-Mu, jadikanlah kami seperti apa yang terjadi, apa yang Engkau lihat di jemaat di Tiatira, ya Tuhan. Kami berdoa dan saya berdoa supaya jemaat di Grace Klang bahasa, ya Tuhan, memiliki iman yang sejati dan setia kepada-Mu, pistis, ya Tuhan. Dan juga memiliki kasih, agape. Dan juga pelayanan-pelayanan atas motif, atas dasar kasih agape. Dan juga kami memiliki ketekunan ataupun hopomane. Di mana kami memiliki kemampuan untuk bertahan di dalam apa yang kami hadapi saat-saat ini. Yaitu kesukaran, penderitaan dan sebagainya. Memutarbalikkannya itu menjadi kemuliaan bagi-Mu. Dan itu menjadi berkat bagi kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengajaran-Mu. Kiranya damai sejahtera ada ke atas kami. Karena Engkaulah Tuhan Alfa dan Omega. Haleluya yang pertama dan yang terakhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.